odol sendiri bisa menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Ya, yang berfluoride. Iya, berfluoride. Nanti nggak usah khawatir mengenai apa nanti takutnya kebanyakan fluoride atau segala macam. Nggak perlu khawatir karena kan kita juga setiap misalnya ada range-nya nih, misalnya range sampai usia 3 tahun kita cukup smear layer atau sebiji beras saja odolnya gitu. Nanti usia 3 sampai 6 tahun nanti baru ganti lagi sebiji jagung. Jadi itu sudah di apa ya? Sudah diteliti lah ya bahwa segitu tuh aman. Tuh, jadi pemakaiannya pun jangan enggak perlu banyak-banyak. Kalau misalkan enggak sengaja tertelan itu gimana, Dok? Atau bawa apa? Enggak ada masalah. Kan nomornya enggak satu tuk kan ya. Dikit gitu, ya. Kan ya itu wajar, makanya yang saya bilang bahwa dengan penggunaan segitu kan pasti anak-anak belum bisa umur usia segitu. Jadi memang sudah di apa jadi diperhitungkan bahwa kalau segitu tertelan itu aja.